di dadar. Ya, jadi di dalamnya biasanya punya kapal. Kalau perjalanannya jauh, kita baru tahu kekuatan seekor kuda. Jadi kuda yang berlari cepat di awal itu belum tentu bisa menyelesaikan perlombaan. Sedangkan kuda yang lambat jalannya di awal itu belum tentu tidak selesai. Ya, jadi artinya apa di dalam bisnis? Di dalam bisnis itu kita berjalan ya. Kalau kita melihat teman-teman kita di samping gitu, tiba-tiba ada kompetitor yang wah udah langsung buka 10 outlet gitu ya. Itu belum tentu mereka kondisinya akan lebih bagus dari kita. Belum tentu kita akan kalah dalam perlombaan ini. Jadi kita tidak jangan terlalu kita pusing kita dan teman-teman kita samping. Yang penting kita sendiri itu harus lebih maju dari kita yang semalam. Terus berlari, jangan stop. 10 cabang ini secara mendadak dengan cepat itu belum tentu mereka bisa menjelaskan perlombaan dengan baik. Nah, itu ada beberapa kasus di mana saya melihat beberapa teman 10 tahun yang lalu tiba-tiba udah mulai buka dengan banyak cabang. Oke, tapi hari ini ternyata hasilnya tidak terlalu bagus. Sedangkan yang pelan-pelan berjalan, aku lihat banyak yang hari ini malah memiliki fondasi yang kuat dan hari ini cabangnya banyak dan kondisi mereka sangat stabil. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau kita ada melihat teman-teman kita tiba-tiba dapat investor gitu, langsung buka 10 cabang, jangan terlalu dipusingin lah. Yang penting kita lebih baik dari kita yang semalam. Itu. Yuk makan. Minum lagi.